Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Nah, gue ada Pak Wahyu Erlangga, Pak Paul Johnson, dari Sarah Bertahun, dari Hikmah, saya Iqman Yudhanyusin, nama saya Mami Prasika, nama saya Erna Lesari, nama saya Yuliana Rosalia, perkenalkan nama saya Nisi Tengah Kembali, saya Tengah Gembang. Tepuk madu, nyawa. Bukil. Jaya. Menarik, asri. Yang paling berkesan tuh ketika kita lagi COVID, terus tiba-tiba kita masuk sesi, terus juga kita akhirnya di kelas 12 kita ketemu dengan teman-teman yang sangat wow.
Kerjain PR di jam pertama. Baru balik WC. Ambil jamu di setelah bersama-bersama teman-teman. Oh, jadi ganti di menjadi panitia ya, setiap acara sekolah. Rakes ya, kompakir. Busuk. Variatif mungkin. Kacau. Ini yang ketiga, ucapan terima kasih. Terima kasih untuk para guru yang sudah memberikan segalanya untuk murid-murid. Makasih banyak-banyak dan banyak banget. Iya. Untuk kami dah. Terima kasih untuk ibu bapak guru dan terima kasih atas jasa-jasanya. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Terima kasih untuk ibu dan bapak guru sudah mengajar kami. Semoga dengan apa yang diajarkan kepada kami, kelak bisa berguna bagi kami di masa depan. Semangat buat kalian dan semoga apa yang kalian berikan untuk kita semua itu dipakai sampai kita tua nanti. Semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Semangat terus ya buat kuliah ataupun buat kerja, semoga nanti dapat yang terbaik. Selalu sukses. Spontan. Semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semua dengan jalannya masing-masing. So, kita suatu saat bisa bertemu di sukses yang masing-masing. Jangan lupa bisa menggapai cita-cita kalian. Kesuksesan diraih bukan seberapa pintar dan tinggi jabatan kalian, melainkan kesuksesan diraih seberapa ingin usaha kalian dalam mencapai tujuan kalian. Sukses selalu. Semoga selalu bahagia.